Saya gimana agar saya bisa dengan sungguh-sungguh tobat, Pak Ustaz? Karena kadang saya tobat, kadang maksiat. Tolonglah Ustaz, mohon nasihatnya. Pahami dirimu dengan baik, akar maksiatnya di mana. Kalau anak muda biasanya akar maksiatnya masalah seks, maka jangan banyak-banyak makan libido seksual. Banyak puasa sunat. Mahasiswa puasa sunat bagus. Yang pertama, libido seksual turun. Yang kedua, merasakan pengawasan Allah. Yang ketiga, bisa ngirit belanja setengah bulan. Puasa Daud 15 hari, bagus. Kuliahnya tetap jalan. Banyak, coba, ini terapi gak bisa teori. Coba rasakan sendiri. Ustaz dulu gimana? Kami dulu kuliah sering puasa sunat. Puasa sunat, puasa sunat. Apalagi waktu itu krisis moneter. Harga dolar 20 ribu. Tinggal di Mesir, orang tua ngirim sulit, susah. Banyak kami puasa sunat. Ini bagus.